Kuliner. Nah, woi, ini Om Ganteng Kota Medan kembali lagi ya kan? Ah, bersama Om Ganteng Kota Medan di kuliner. Kita aku nego ini tuh rumah makan si Biro Gedan. Tuh. Ini aku mau nengok ini teringat makanan di kampung gue kan ya kan. Nah, jadi ini rumah si Biro ini kan. Nah, ini rumah makan khas Mandailing kan. Udah lama ini kan. Jadi itu ada tepiga, sumsum, ikan sale yang dikule atau lipat namanya kan. Gue kan dulu ada bilang lipat katanya. Itu apa lagi di sini? Ikan bakar sih kita. Melakukan satu sama ikan sale kita. Aku lakukan ikan sale kita. Ampun kali aku, ampun kita. Kita kita ya, nanti kita kita ya. Ayo kita. Yuk, mangan dulu. Nah, kita mangan dulu. Ini bukannya kita jam 11 sampai dengan jam berapa nih? Tengah 4 paling di tempat kita. Sebentar ada yang dibayar. Ini juga kita. Nah. Ah. Ini khas Mandailing. Mantap lari. Kita ke Medan, ke kemari ya. Rumah makan Spiro dan langsung ke Medan. Ayo kita. Itu ada bosnya. Lupa dong. Pak ini bukan dari tahun berapa, Pak? 2003 ya, Pak. 2003 kita sampai sekarang. Mantap kali kita. Mata kalian itu kita, dan kemari aja. Dan kemari aja ya. Ini duit ya. Ini Bapak ini pakai ini. Pak, makasih ya Pak ya. Pokoknya buka jam 11 sampai setengah 4 ya Pak ya. Pak, mantap Pak, hari siapa ya? Amin. Ya, aku mau pesan ikan sale sama daging apa kita tambah asamnya. Ya, itu suruh kali kita tengok ya kan? Mantap kali kita tengok ya kan? Ya, saya perlu lagi kita tengok kan? Kalau udah segini tanah piraminya kita tunggu di sana kita ya. Yuk, makasih ya Kak. Makan? Iya. Boleh makan? Asik, makasih. Oh, aja. Udah disediakan rupanya. Hoi. Hoi, Mak Jang. Hui. Ini udah kesukaan lah ini. Kayak gini pula ya kan? Ah. Kesukaan kali nih. Aduh. Oh, Mak Jang. Kirain jejak kuliner. Datang udah langsung disediakan ya kan. Ini inilah kesukaan aku nih kalau di kampung. Ini kesukaan aku nih. Ini namanya nih. Ini namanya kalau aku bilang atau kita bilang nih biasanya nih sama sebutannya ikan sale, kan. Ikan sale. Ini khas Mandailing, kan. Ini buat kirain jejak kelar kemarin yang request nih buat Bang apa nih Ilyas, Bang Ilyas channel nih ya, sama Bang apa nih Kedan Reja Anggara, katanya cobalah review makanan khas Mandailing. Udah di sini aku ya. Ini khas Mandailing. Satu lagi kalau di sini, ini. Ini yang suruh kali aku nih. Ini sambal daging bakar atau daging asap Kedan. Jadi daging itu diasapin, dibakar, dikasih sambal Kedan ya kan. Ini jadinya. Ini enak kali Kedan. Jadi pedas. Jadi ada asam-asamnya Kedan. Nah, ini dia. Coba lagi Kedan ya. Nah, di sini itu ada andalan di sini itu di rumah Spiro ini ada dua. Arsik sama ikan sale. Ikan mas arsik sama ikan sale. Nah, satu lagi sop iga sama sop buntut. Cuman kok di sini aku udah ini aja lah. Udah lapar gue Kedan dah. Dari tadi muncung nih ngomong-ngomong aja ya kan. Kedan jejak. Makan dah ya. Kedan jejak. Mangan jolo. Kedan jejak. Nih. Aku udah ini Kedan. Ini aja aku. Sanggup aku ini aja karena ini kuahnya. Ini kok ikan sale ini kuahnya nih Kedan. Ini ada pedas-pedasnya nih Kedan. Tuh. Ring.
basah, semakin basah, makin enak gitu. Semakin becek, semakin enak. Kita pinggir dulu. Kita jajak. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kentang gitu ya. Kentangnya lembut gitu. Nah, ini dia. Inilah daging ikan apa nih? Ini ada dia kadang ini ikan lele kan. Ikan lele yang diasapkan. Ada juga dia limbat yang diasapin. Bukan limbat yang itu kan ya. Ini bahasa kampung kami dia bilang ini limbat. Kita jajak, makan dulu. Ini pasti enak ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mak Jang Kedan. Mantap kali. Aduh. Nih. Kan. Ini loh. Nah, ini Kedan. Lembut kali Kedan. Jadi pas mau kuangkat putusin sama kalian. Udah ini dia. Rancur ya kan. Ini ikannya lembut Kedan. Waduh, aroma asapnya itu strong kali Kedan. Ini, nah inilah dia ikan sale itu Kedan ya, yang diasapkan. Tadi makan semua, udah sempat pecah dia Kedan. Karena ini lembut kali ini Kedan, betul. Nih, ini daging ini. Mati kita, ajab kali. Kedan, kalau udah masih makan, Kedan, nggak bisa segini porsinya, mesti tambah nih Kedan, bisa. Ini makanan asli kampungku nih Kedan. Udah gini kan Kedan, ini sambal daging bakar, atau daging yang diasap, kasih sambal Kedan. Ini rasanya nih Kedan, waduh khas sekali nih. Ini dagingnya Kedan. Nah, ini ada pedasnya. Jadi ada asam-asamnya juga Kedan. Nah, ya. Kedan aja. Makan dulu. Kedan. Mari dah. Waduh, Mak Jang Kedan mantap kali. Jadi ini Kedan, kalau udah makan ikan sale, kalian pakai ini, pakai daging apa nih, sambal daging asap ini. Pedasnya Kedan dapat. Jadi ada bawang yang potong-potong juga nih Kedan. Nah, bawang yang segar potong-potong buat nambah apa itu rasa segarnya tuh strong dia Kedan. Mari kita ajab. Langsung teriak lagu kampungku bah. Macam makan di pinggir sawah gini Kedan. Mak Jang lelap enak lagi tidur Kedan. Makan dulu. Ajak Kedan. Dari kalian kok ke Medan dan singgah kemari ya kan. Kalau kalian mau merasakan makanan khas Mandailing Kedan. Kedan. Aku dengan sale ya Kedan. Aduh. Ajab lah. Cinta kali awak dengan sale ini. Apalagi sambal asap daging bakar ya Kedan. Aduh. Aduh. Tiga kata. Wow Kedan. Ini Kedan. Ini sambal asam. Ini enggak pakai daging ya, Kedan ya. Nih. Tetap ada bawangnya Kedan. Tuh, ya ini bawang Kedan. Kayak bawang. Kayak gini. Ini gini. Kedan.
aku sendiri. Kejang-kejangin ya. Rasanya Edan enak kali betul ya. Mau aduh, mau lompat ya Edan. Memang kok udah makanan khas sendiri nih Edan. Nah. Banyak bilang Edan. Dan ini yang tadi gue bilang ini namanya ikan asap atau ikan sale Edan. Ikan asap ini kadang dia dari ikan gabus, ikan lele atau limbat. Kami bilang di kampung kami ya Edan ya. Ada yang bilang juga tuh ikan limbat di kampung kita. Jadi kalian kalau mau datang kemari, datanglah kalian awal ya. Atau kalian yang belum pernah kemari, yang luar kota, mau ngasih namanya khas Mandailing, kemari kalian, lengkap di sini. Ada Mas Arsik, ada ini tadi, ikan sale yang digulai, ada sop buntutnya, ya apa, sop sumsumnya, sop iganya. Jadi, aku rekomendasi pokoknya, ini spiro nih ya. Mantap kali.